Pos Harimau Kampung 770 mdpl, start dari 300an mdpl ya, lumayan 400 sudah naik. Kita lanjut ke camp terakhir, camp Pajawali. Tangkem, submit, lainnya besok langsung ke Jeras turun. Semoga dapat momen indah. Oke. Dan nyampe pos Rindu Alam ketinggian 1100 mdpl, lanjut menuju camp Bumi Serasa. Go.
dalam mau ini banyak dijumpai di sepanjang jalur kayu putih. Ini untuk masyarakat sekitar sering kulitnya dikupas sebagai untuk obat. Nah, buat panas dalam. Oke. Buat panas dalam. Kayu putih. Warna satu. Burung? Burung punai. Punai tanah. Siapa taruh di sini, Pak? Oke. Cus, Kak. Kalau mau, men. Lama, men. Mantap. Kayu jangka, jenis kayu keringin kalau di Jawa ya. Ini keren ini. Kita lihat di tekstur akarnya juga, warna lembutnya. Udahnya alamau. Kem, bisa rasa. Kita nyampe kem, bisa rasa. Pukul 14 kita sudah selesai makan ringan di Parasa. Di ketinggian 1800. Ini sudah mediumnya di Talamau. Kita tadi dari Rindu Alam sekitar jam 1. Kita sampai sini sekitar jam 1. Kita break sebentar di loading Kampung Tengah ini kita. Sekarang kita mau lanjut Nah peninjauan. Di sini
ada sesuatu yang ingin saya kasih tadi. Ada jahe ya, jahe yang sangat original, hanya ada di bumi Sarasa. Kita tunjukkan. Tuh pohonnya. Ini jahe merah ini. Ini namanya daun-daunan kulari yang banyak kita jumpai di jalur pendakian Gunung Talamau di atas ketinggian 2000 mdpl sebelum kem Ranak Peninjauan Tekat Lumut. Setelah ini baru pos terlalu. Ini yang kita dan kenalan dengan ini, teman-teman. Yeah.